WhatsApp dari pos ini untuk mengambilkan pin Google Action ini. Coba tengok di sini. Bagaimana apa instruksinya nih? Ini Google Action sudah datang ya Pak, dan sudah bisa diambil di bagian CS kantor pos pusat Batam Center dengan membawa KTP asli. Alhamdulillah. Hari ini kita langsung ambil nih pin Google Action-nya. Insyaallah ya. Ini ya, kalau dari depan nih kita lihat nih kantor pos ini. Jadi kita masuk nanti dari sana, yutan sana kita nanti baru masuk ke dalam ya. Ini BP Batam nih. Di sebelah sini di atas itu ada wali kota. Jadi strategis sekali tempatnya nih. Sampai kita di kantor pos ini. Kalau kita lurus ke wali kota Batam, di kantor posnya, di pusatnya kantor pos di Batam di sini deh. Jadi kita masuk ngambil pinnya ya, pos Indonesia dari sini. Tuh pos aja, kita masuk ke dalam. Alhamdulillah nih, perjalanan panjang dari monetisasi bulan 7 tahun 2023 di monetisasi. Untuk mendapatkan monetisasi ini kita harus dapat 4.000 jam tayang, 1.000 subscribe baru bisa dimonetisasi. Nah, kemudian untuk mendapatkan ini bukan perkara yang mudah juga, karena saya ini kan pemula. Jadi betul-betul menunggu sampai yang waktu yang ditentukan oleh pihak itu. Akhirnya bulan 7 tuh saya dimonetisasi, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya lagi, saya dimonetisasi dari bulan 7 tuh sampai 2023 sampai 2024. Maret ini baru saya dapat pin Google Action ini. Ini pun dapatkannya ini setelah 10% penghasilan kita dari YouTube. Kemudian saya dapat email untuk dikatakan bahwa mereka mengirimnya dari bulan Februari, tanggal 20 Februari 2024. Saya dikirim, kemudian dikasih masa waktu 6 pekan. Kalau tidak dijumpa ini, tidak datang, maka akan dikirim pulang lagi. Kita akan merespon ke pihak YouTube-nya melalui email. Tapi di sini pihak kantor pos tidak mengantar, kalau di Batam nggak diantar dia. Hanya saya pergi ke kantor pos. Di kantor pos saya tanya bagian CS-nya, dia bilang nggak ada Pak, belum datang. Maka saya dikasih nomor WA-nya. Jadi supaya Bapak tidak bolak-balik, kasih nomor WhatsApp-nya. Hanya saya ambil WhatsApp-nya. Kemudian setiap hari Senin saya tanya terus. Pekan pertama, pekan kedua, ketiga, keempat. Akhirnya ada respon dari pihak pos, Pak, pin Google Action saya sudah datang, silakan ambil. Jadi alhamdulillah nih, saya ke kantor pos pergi, jam-jam 10 pagi saya pergi ke sana, kemudian saya pulang ke rumah, langsung saya kirimkan nih pin ini melalui Google Action ini. Alhamdulillah, sekarang langkah berikutnya saya belum dapat lagi verifikasi rekening bank. Kalau saya tonton nih yang di YouTube kawan-kawan yang sudah berpengalaman, katanya sabar dulu. Karena mungkin ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Nanti kalau sudah terpenuhi, itu akan muncul nanti format rekening bank untuk diverifikasi. Jadi nanti dikirimkan nomor rekening kita, banknya kita. Setelah itu nanti pihak YouTube-nya itu akan mengirimkan nomor kode di ke rekening kita nih. Itulah nanti kita masukkan untuk sah verifikasinya nih. Kemudian saya terima kasih banyak kepada kawan-kawan nih yang telah menonton nih. Walaupun sebagai YouTube saya ini YouTube pemula, mungkin banyak kaku-kakunya, banyak yang tidak apanya nih, mencerainya mungkin tak seperti yang sudah-sudah, orang-orang yang sudah berpengalaman. Saya ucapkan terima kasih banyak nih. Akhirnya titik penantian saya ini sudah sampai ini. Terima kasih kepada penonton yang sudah subscribe, like, komen.
Gokun, thank you very much, matur nuwun, syukuria, apa lagi lah? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih satu nyus, anak-anak, lima barado. Insya Allah ya.